Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV, saya Cakri Miller. Presiden Joko Widodo mengatakan nama-nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2019 masih digodok. Menurut Jokowi, proses penggodokan nama itu masih panjang. Tiga orang calon deputi gubernur Bank Indonesia menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test dengan Komisi 11 DPR RI. KPK memanggil Wali Kota Malang nonaktif Muhammad Anton dan beberapa anggota DPRD Malang. Mereka diperiksa sebagai tersangka. Dialog Primetime Talk sore ini bertajuk Koalisi Jokowi Jaring Cawapres. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media X, serta kini juga bisa Anda saksikan di channel 103 MNC Vision dan MNC Play.